Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ قال الله تعالى في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Amma ba'd, ma'asirul muslimin, ikhwatal iman, a'azzani allahu wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Akhlul Khair, yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, sehingga alhamdulillah dengan taufik, inayah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa bersama-sama duduk di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini yang menjadi salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Dan selalu saya sampaikan bahwasannya tidak ada kebahagiaan ya yang bisa didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kita belajar ilmu agama ya, yang mudah-mudahan ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun jasad kita sudah berada di dalam liang lahat ya. Bahkan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, siapakah sebetulnya orang yang paling berbahagia itu ya? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, orang yang bahagia yang sebenarnya adalah yang mana apabila nafasnya telah berhenti namun pahalanya tetap terus mengalir. Maka mudah-mudahan ya duduknya kita di majelis ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bentuk amal kebaikan yang kita lakukan. Karena memang ya banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu untuk belajar ilmu agama ya. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat khusus. Bayangkan, Allah memiliki malaikat khusus yang mana mereka ditugaskan yaltamisuna ahla dzikri, untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan belajar ilmu agama ya, dengan kita duduk di majlis ilmu. Karena dengan kita duduk di majlis ilmu disebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita tahu yang mana yang halal, mana yang haram, mana yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak sesuai. Fa idza wajadu man yadhkuruna Allah azza wa jalla, dan apabila ya para malaikat tersebut mendapatkan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu ya,
Mereka mengatakan tanadau halummu ila hajatikum. Maka kemarilah, kata para malaikat, ya, mintalah hajat-hajat kalian, kebutuhan kalian. Ini merupakan salah satu keutamaan bagi mereka yang senantiasa duduk di majlis ilmu. Dan banyak sekali yang sering saya ulang-ulang tentang keutamaan orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Maka cukuplah keutamaan ini bagi kita untuk terus bersemangat, ya, untuk menghadiri kajian ilmu. Walaupun kita pahami bersama bahwa ya, waktu subuh sekarang subhanallah cukup ya, maju ya, jam 4 lewat 3 lewat 5 ya, insyaallah. Sehingga apa namanya, usaha kita untuk bangun subuh pun luar biasa ya, kaki kita bisa langkahkan untuk menuju masjid itu juga luar biasa pahalanya insyaallah, karena perjuangannya juga lebih besar ya, lebih besar. Maka mudah-mudahan setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian ilmu ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara fitrah manusia, tentunya baik itu laki-laki ataupun perempuan, orang yang masih muda ataupun yang sudah tua, orang kaya ataupun orang miskin, seorang pemimpin ataupun seorang rakyat biasa, orang yang jahat ataupun orang yang baik, orang yang beriman ataupun juga orang yang kafir, tentunya semua mereka, setiap manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan hidup ya. Jadi secara fitrah manusia, setiap kita tentunya menginginkan yang namanya kebahagiaan hidup ya. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidupnya sengsara. Silakan Anda tanyakan kepada siapapun manusia di dunia ini, tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia. Karena memang ini adalah fitrah manusia, ya. Semua orang tentu berharap mereka mendapatkan kebahagiaan hidup. Ya. Kita sebagai seorang muslim menginginkan kebahagiaan itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Namun ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tentunya setiap orang memiliki cara pandang ya yang berbeda-beda untuk memaknai makna bahagia di dalam hidupnya. Setiap orang memiliki mafhum yang berbeda-beda, cara pandang, pengertian berbeda tentang masalah kebahagiaan. Ya, sebagian orang ada yang menyangka bahwasannya letak kebahagiaan itu ya ketika dia mampu berkeliling dunia misalkan. Ya, dia bisa pergi ke satu negara ke negara yang lainnya. Dia bisa mengunjungi banyak negara. Ya, bahkan terkadang seseorang sudah menikah pun, sudah punya anak dan istri pun tidak tercukupi kebahagiaan hidupnya. Masih harus keluar mencari kebahagiaan di negara lain. Ya. Namun ternyata nyatanya sudah sekian banyak negara yang mereka kunjungi, kebahagiaan itu belum juga muncul. Ya. Sebagian orang yang lainnya menyangka bahwasannya letak kebahagiaan itu ada pada harta yang melimpah. Sehingga apa? Sebagian besar waktunya dia gunakan betul-betul untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya, karena dia merasa bahwasannya dengan harta yang banyak dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Namun nyatanya ternyata usaha dia untuk mendapatkan harta yang banyak justru melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika seseorang mencari harta adalah sebuah kehinaan, tidak. Tetapi terkadang seseorang ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan dan dia menyangka bahwasannya titik kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga seluruh waktunya dia gunakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya. Bahkan kalau seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli dengan harta, tentu orang-orang kaya lah yang akan memiliki yang namanya kebahagiaan. Tapi nyatanya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, berapa banyak orang yang Allah berikan harta yang begitu melimpah, tapi hatinya tidak pernah merasakan ketenangan hidup. Ya. Terkadang mereka untuk tidur pun sulit. Ya.
Berapa banyak orang yang Allah berikan titipkan harta kepada mereka, untuk tidur saja sulit, ya, tidak tenang. Terkadang yang dipikirannya adalah bagaimana saya bisa menjaga harta ini, bagaimana usaha saya tidak jatuh dan lain sebagainya, sehingga terkadang hidupnya sempit, ya, dadanya bergemuruh, dia tidak merasakan kebahagiaan hidup, ya. Bahkan saya mengenal ada beberapa yang saya kenal, subhanallah, Allah berikan harta yang sangat luar biasa, ya, secara finansial Allah berikan luar biasa. Tapi subhanallah, di saat itu juga Allah uji dengan sebuah penyakit yang dia tidak lepas dari obat, ya. Allah mungkin berikan dia segi harta, masya Allah, banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi makan pun harus pilih-pilih, ya. Tidak senikmat kita ingin makan apa tinggal kita makan, tidak lepas dari obat, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta seseorang, ya. Maka betul apa yang dikatakan oleh pepatah Arab yang mengatakan, "Lau kanatis sa'adatu fil mali lakana as'adun nasi qarun." Kalaulah seandainya, ya, kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya harta, maka tentunya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Qarun. Tapi nyatanya apa? Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Ya. Siapa yang lebih kaya daripada Qarun? Ya. Yang kunci-kunci brankasnya saja, kunci-kunci tempat penyimpanan, ya, hartanya saja dibawa oleh unta-unta yang besar. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Tapi nyatanya Allah hinakan dia bersama hartanya. Ya. Ada juga sebagian orang yang menyangka bahwa letak kebahagiaan seseorang itu ada pada tubuh yang ideal. Ya, wajah yang cantik, wajah yang tampan, yang rupawan. Sehingga terkadang ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi kecantikan dan ketampanan dirinya. Bagaimana tubuhnya jadi sehat, bagaimana tubuhnya jadi kuat, ya, tubuhnya misalkan atletis, berotot dan lain sebagainya. Yang terkadang itu melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan berarti menunjukkan orang yang tubuhnya sehat dan lain sebagainya dilarang dalam agama kita, tidak. Tetapi yang salah adalah mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi perkara tersebut. Ya, yang dia menyangka bahwasannya dengan kecantikan dan ketampanannya lah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal mereka lupa bahwasannya akan datang satu masa di mana kecantikan itu akan luntur. Di mana kulit-kulit yang mungkin mereka banggakan, wajah yang mereka banggakan suatu saat akan menjadi keriput. Ya, karena akan satu masa di mana mereka tidak akan abadi kecantikan dan ketampanan mereka. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, ya, min dha'fin, dari awalnya kalian dalam keadaan lemah. Kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita, keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan lemah. Ya, makan pun tidak bisa. Minum pun kita harus masih diberikan ASI oleh ibu kita. Kita tidak lahir langsung bisa jalan, tidak bisa. Lemah kita semua dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kata Allah. Kemudian Allah jadikan setelah kita masa-masa lemah, Allah jadikan masa-masa kuat di waktu masa muda kita. Ya, Allah berikan kekuatan kepada kita. Terkadang kita bangga dengan kekuatan yang kita miliki, dengan tubuh sehat yang kita miliki di waktu muda kita. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba." Tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang satu masa setelah masa kalian melaksanakan tubuh yang kuat, ya, akan datang satu masa dha'fa wa syaiba. Kalian akan merasakan lemah dan bahkan kalian akan beruban nantinya. Artinya apa? Tubuh kita akan kembali keriput, ya. Kekuatan kita akan kembali menjadi lemah tatkala usia kita mulai beranjak dewasa, ketika usia kita mulai menua. Tapi terkadang orang tidak memikirkan itu. Yang dia pikir bagaimana, ya, wajah saya harus tampan, wajah saya harus sehat terus, sehingga dia lupa bahwasanya akan ada satu masa dia akan merasakan yang namanya masa tua. Ya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwasannya kebahagiaan itu ada pada tingginya jabatan seseorang. Ya. Mereka menyangka bahwasannya kebahagiaan itu tatkala bintang 5 berjejer di pundaknya.
Mereka menyangka bahwasanya letak kebahagiaan itu ketika mereka berada satu posisi jabatan yang tertinggi di perusahaannya. Ada orang yang menyangka letak kebahagiaan itu ketika mereka menjadi pimpinan parpol, menjadi pimpinan organisasi dan lain sebagainya. Terkadang semua usahanya mereka lakukan untuk itu. Bagaimana nanti mereka bisa sampai pada puncak kejayaan pimpinan? Ya? Terkadang ketika mereka sudah sampai pada titik itu pun ternyata kebahagiaan belum mereka dapatkan. Ya, maka betul juga apa yang dikatakan oleh pepatah Arab yang mengatakan lau kanatis sa'adatu fil jahi wal manzilati lakana as'adun nasi fir'aun. Kalaulah seandainya letak kebahagiaan itu ya ada pada tingginya kedudukan seseorang, tingginya jabatan seseorang, maka sesungguhnya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Fir'aun. Tapi nyatanya apa? Allah tenggelamkan juga Fir'aun dan bala tentaranya dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya. Siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Ya, orang yang memiliki bawahan yang sangat banyak. Ya, bala tentara yang begitu kuat. Ya. Bahkan dia mengaku sebagai Rob, sebagai ilah. Tapi Allah hinakan kehidupannya. Ini semua menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwasannya ya kebahagiaan tidak bisa kita dapatkan ya dengan jabatan tinggi yang kita miliki. Kebahagiaan tidak mungkin kita bisa dapatkan ya dengan kita merasa memiliki wajah yang rupawan. Kebahagiaan tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang ya dengan dia mampu untuk pergi ke luar negeri terus-menerus. Kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan harta yang melimpah. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Terkadang kebahagiaan itu yang paling kita butuhkan adalah ketenangan hati. Ya. Ketenangan hati. Bagaimana hati kita tenang, hidup kita tentram. Itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita di dunia. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya letak kebahagiaan itu ketika mereka mampu melaksanakan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul perkataan, kenapa yang enak-enak itu dilarang? Ya? Kenapa khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga terkadang manusia tertipu dengan hal ini. Ya, apalagi kita hidup di satu zaman di mana orang-orang ya sibuk dengan urusan dunianya, ya. Hartanya melimpah, tapi ketenangan hidup tidak mereka dapatkan. Sehingga terkadang hidupnya sempit. Ya. Hidupnya sengsara. Akhirnya untuk menghilangkan itu semua, mereka melakukan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum minuman keras misalkan, minum khamr misalkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menyangka bahwasannya untuk menghilangkan kepenatan hidup, ya, mereka konsumsi yang namanya narkoba dan narkotika. Ya. Terkadang ya, mereka merasa bahwasanya dengan itulah kebahagiaan mereka akan mereka dapatkan. Namun ternyata yang ada adalah kesengsaraan. Karena memang ma'asyiral muslimin, kebahagiaan tidak mungkin akan didapatkan dengan kemaksiatan. Saya ulang, kebahagiaan tidak akan pernah mungkin akan didapatkan oleh seseorang dengan kemaksiatan. Kalaulah dia mendapatkan kenikmatan dari kemaksiatan yang dilakukan, maka itu pun hanya sifatnya sementara. Sebentar saja kenikmatan yang didapatkan dari setiap maksiat yang mereka lakukan. Ya, karena sampai kapanpun kebahagiaan tidak akan mungkin didapatkan melalui jalur kemaksiatan. Betul, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, dia akan mendapatkan sedikit kebahagiaan. Tapi itu sifatnya sementara, ya. Yang nanti setelahnya yang akan ada kehidupan yang sengsara, penyesalan yang terus menerus. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, tafnal ladzatu mimman nana suhwataha. Kesenangan itu akan hilang dari orang yang mencarinya. Sebentar saja, ya. Minal harami wa yabqal ithmu wal 'ar. Ya, melalui yang haram yang ada adalah dosa dan kehinaan. Artinya seseorang akan mendapatkan kelezatan dari sebuah maksiat yang mereka lakukan, betul akan mereka dapatkan, tapi itu hanya sementara, tapi sisanya biasanya penyesalan, kesengsaraan. Silahkan di antara apa namanya ketika seseorang itu melakukan apakah ini dosa atau tidak, ketika mereka lakukan biasanya akan timbul rasa penyesalan. Ya, akan timbul rasa kesempitan dada.
Ya, biasanya orang ketika melakukan satu maksiat, setelahnya hatinya tidak tenang. Kenapa ini saya lakukan? Ya, mungkin hanya 1 jam, 2 jam dia mendapatkan kebahagiaan, tapi selanjutnya adalah dosa dan kehinaan. Tubqi awaqib su'in fi maghabbatiha. Bahkan dampak buruk dari sebuah kemaksiatan akan senantiasa terus mengikuti pelakunya. Dan ini harus kita catat, ma'asyiral muslimin, bahwasannya setiap maksiat yang kita lakukan pasti akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Cepat atau lambat, itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita atas maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, pasti akan ada pengaruhnya. Kalau pengaruh tersebut bisa kembali kepada kita, bahkan juga bisa kembali kepada keluarga kita. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ya, dari kisah para salafun saleh, ada seseorang ketika dia sholat, ya, kemudian tiba-tiba muncul, ya, akrab, apa namanya, kalajengking. Ya, ada juga seseorang yang ketika, apa namanya, naik kendaraan tiba-tiba jatuh, lalu dia mengingat, ya, bisa jadi ini semua terjadi karena maksiat yang pernah mereka lakukan. Artinya para salafun saleh, ya, orang-orang generasi terbaik umat ini, ketika mendapatkan satu musibah, ketika mendapatkan satu hal yang menimpa dirinya, dia ingat, bisa jadi ini pengaruh terhadap dosa dan maksiat yang mereka pernah lakukan. Karena memang sebentar atau lama, pengaruh maksiat itu kan pasti ada pada diri kita. Maka mari kita sadari, ketika ada satu musibah menimpa kita, ketika ada satu cobaan menimpa kita, bisa jadi itu karena pengaruh dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, la khairu fi ladzatin min ba'dihan nar. Ya, apalah artinya sebuah kesenangan kalau ujungnya adalah api neraka? Apalah arti kebahagiaan yang kita dapatkan sementara di dunia dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kalau ujungnya adalah kita disiksa di dalam api neraka? Karena memang ma'asyiral muslimin, tidak mungkin kemaksiatan, tidak mungkin kebahagiaan didapatkan dengan kemaksiatan. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Thaha ayat 124, Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Ya, mari kita ingat ayat ini. Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti fa inna lahu ma'isyatan dongka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hatinya tidak akan pernah mungkin mendapatkan ketenangan hidup. Masalah demi masalah akan datang kepada orang tersebut. Ini janji Allah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat aku akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jauh dari Allah, ya, pasti Allah akan berikan kehidupan yang sempit bagi hidupnya. Ya, karena memang kemaksiatan tidak akan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, maka jelas di dalam ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, bahwa kehidupan, kebahagiaan seseorang tidak bisa ditentukan oleh banyaknya harta, tidak bisa ditentukan oleh tampan dan rupawannya seseorang, tidak ditentukan oleh, ya, banyaknya jabatan dan tingginya jabatan seseorang. Ya, karena bagi sehebat apapun seseorang menghabiskan energinya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Bukankah Allah katakan juga di dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takatur, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta zurtumul maqabir, akan datang satu masa ketika kamu dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Ya, dan sifat manusia tidak akan pernah puas dengan kehidupan dunia. Ya, kata Nabi SAW, lau kana libni adam wadiyan min dahabin, ya, ahabba an yakuna lahu wadiyan, kalaulah seorang hamba Bani Adam memiliki satu lembah emas, dia sudah punya satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia pasti berharap ingin punya dua lembah emas lagi. Sifat manusia tidak akan pernah berhenti, ya, untuk mendapatkan kesenangan hidup. Ya, tapi sayangnya mereka berupaya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidup dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkadang juga ada manusia setelah merasa saya sudah berusaha memiliki harta yang banyak tapi tidak juga bahagia. Saya sudah pergi ke luar negeri berulang-ulang kali tapi juga belum mendapatkan kebahagiaan. Saya sudah memiliki jabatan yang tinggi tapi juga belum mendapatkan kebahagiaan. Yang akhirnya mereka merasa putus asa dan mengatakan bahwa memang tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Ya,
Berapa banyak kita lihat orang-orang yang justru ya menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri adalah orang-orang yang secara materi luar biasa. Ya, secara jabatan, secara ketenaran, secara kepopuleran mereka sudah populer, terkenal di dunia. Tapi mereka akhirnya menghabiskan waktunya dengan bermaksiat dan dia merasa tidak mendapatkan ketenangan, akhirnya dihabisi nyawanya dengan cara bunuh diri. Silakan Anda baca. Ya, jarang sekali orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan masjid, orang-orang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, walaupun mungkin secara materi orangnya biasa. Tapi kita melihat ya di berita, ya, banyak orang-orang yang bunuh diri, mereka-mereka yang secara materi luar biasa. Ya, secara kesehatan mereka lebih sehat dari kita. Tapi kenapa mereka tidak mendapatkan kebahagiaan? Karena memang mereka tidak mendapatkan ketenangan di dalam hati mereka. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka pada kesempatan ini, ya, kita mencoba ingin mencari apa sebetulnya, di mana letak kebahagiaan seorang hamba. Ya, lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta yang banyak. Silakan kita memiliki harta yang banyak. Ada orang yang berikan Allah harta yang banyak dan dia mendapatkan kebahagiaan hidup dengan ketenangan. Tetapi bukan kekayaannya yang menjadikan dia bahagia. Tetapi kekayaan tersebut dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hatinya itu tenang dan bahagia. Ada orang yang mungkin Allah berikan nikmat kesehatan yang luar biasa, yang kesehatan tersebut dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan pada hidupnya. Ya, ada orang yang Allah berikan jabatan yang tinggi, dengan jabatannya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, Allah berikan dia kebahagiaan. Maka di sini jelas bahwasannya kebahagiaan ya berhubungan dengan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan tidak ada satupun letak kebahagiaan dan cara bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang akan kita dapatkan jawabannya. Kenapa? Karena tidak ada satupun petunjuk yang mengajarkan kita tentang arti kebahagiaan kecuali ada semuanya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Anda sedang mencari di mana kebahagiaan itu, maka carilah di mana? Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan hadis Nabi merupakan petunjuk bagi hidup kita. Bukankah Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, kitab kalian, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita mencari petunjuk, mencari satu pedoman di mana letak kebahagiaan, maka cari jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Pasti Allah jelaskan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, pasti Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin tidak ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin jawabannya tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang berselisih di mana letak kebahagiaan, bagaimana cara kita mencari kebahagiaan, yakinlah semua jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Bukan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih dengan satu permasalahan, maka yakinlah jawabannya ada di dalam Al-Quran. Balikin kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah juga katakan di dalam ayat yang lain begitu banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya semua jawabannya ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Ya, aku tinggalkan dua perkara yang kalian apabila berpegang teguh dengan kedua tersebut, kalian tidak akan pernah mungkin tersesat. Lihat, Nabi mengatakan tidak mungkin, lan menggunakan kalimat yang tidak akan pernah kalian tersesat. Ya, kitab Allah wa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di sini, kalau kita ingin mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya letak kebahagiaan itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu juga pahami ma'asyiral muslimin bahwasanya kebahagiaan biyadillah. Anna sa'adata biyadillah fala tunalu illa bi ta'atillah. Ini kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad
yang beliau katakan bahwasanya hendaklah kalimat ini diajarkan kepada keluarga kita, diajarkan di sekolah-sekolah, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kalimat yang sangat singkat, ya. Ini yang harus kita pegang, bahwasannya annas-sa'adata biyadillah. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap hamba-Nya. Ya. Wa annasu fala tunalu illa bi ta'atillah. Dan kebahagiaan tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ini kuncinya. Ya, kebahagiaan adalah di tangan Allah, hidayahnya Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya tidak akan mungkin kebahagiaan didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil, ya, kebahagiaan akan didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah, mustahil. Sehingga kalau kita ingat kalimat ini ketika kita ingin bermaksiat dan ingin mendapatkan kebahagiaan dari maksiat yang kita lakukan, kita ingat, tidak akan mungkin kebahagiaan bisa didapatkan dengan kemaksiatan. Tetapi kebahagiaan akan bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang harus kita ingat-ingat. Ketika kita ada perasaan ingin bermaksiat, kita ingat. Betul, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari maksiat yang kita lakukan, tetapi sampai kapanpun kebahagiaan tidak akan mungkin didapatkan dengan maksiatkan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kebahagiaan akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi pertanyaan, bentuk ketaatan apa, ya, yang akan menjadikan kita bahagia? Kan seperti itu. Ya, ada banyak model ketaatan. Kita tahu semuanya, ketaatan begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk ketaatan itu seperti apa sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita? Ya, bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, hati yang tenang, ya. Ketentraman hidup itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Ada orang mungkin secara materi biasa, bahkan mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tapi kalau waktunya tidur, dia bisa tidur di mana saja. Itu kebahagiaan, ya. Subhanallah, kebahagiaan. Ada orang yang mungkin secara jabatan orang yang mungkin terhina di mata kita, tapi subhanallah, kalau dia tidur, tinggal tidur, ya, waktunya ibadah, dia ibadah. Ini kebahagiaan hidup, keberkahan hidup. Ini yang kita inginkan, ya. Kita memiliki harta tidak masalah, tapi kita menginginkan keberkahan dari harta kita, ya. Maka ini yang harus kita ketahui sebetulnya apa bentuk ketaatan, ya, yang menjadikan kita bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Maka para ulama menjelaskan banyak sekali di dalam kitab-kitab mereka tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, seseorang tidak mungkin mendapatkan ketaatan, kebahagiaan di dalam hidupnya kecuali dengan ketaatan dan amal soleh. Ya, yang pertama, amal soleh yang akan menjadikan seorang itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Seseorang yang melaksanakan amal soleh kepada Allah, pasti Allah berikan kebahagiaan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, Allah katakan, barang siapa yang beramal saleh. Lihat, Allah mensyaratkan barang siapa yang beramal saleh. Min dzakarin aw untha, dia baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, syaratnya apa? Amal saleh. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Maka syaratnya di sini amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan rukun iman yang lainnya. Ya. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku akan berikan kehidupan yang baik, aku akan berikan kebahagiaan. Lihat janji Allah. Allah pasti. Di sini Allah menggunakan lamut taukid dan nun taukid. Falanuhyiyannahu. Di dalam bahasa Arab ketika ada taukid, maka itu artinya pasti. Bayangkan Allah menggunakan dua kali, dua huruf taukid, lamut taukid dan nunun taukid dalam ayat ini. Pasti, pasti, pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada seseorang, hayatan thayyibah. Ya, kalau kita tahu ini, kenapa kita tidak yakin dengan janji Allah? Ya, Allah tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Ketika Allah katakan pasti Allah akan berikan kehidupan bahagia, pasti Allah akan berikan kehidupan bahagia. Maka syarat ketika seorang ingin bahagia, yang pertama, lakukan amal soleh dan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Amal soleh begitu banyak bentuknya, ya. Dan coba saya sampaikan ke bapak-bapak sekalian, adakah orang ketika dia melakukan amal soleh dia tidak bahagia? Coba bapak ketika sholat, ya, ada nggak ketika sholat perasaan, duh,
sempit dada ini, kerasa masalah itu muncul, tidak ada. Ya, coba ketika Anda melakukan amalan apapun, apakah itu sedang umroh, apakah itu sedang ibadah haji, apakah itu sedang bersedekah, pasti kebahagiaan itu akan datang kepada diri kita, ketenangan itu akan datang kepada diri kita. Ya, karena ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dia tahu bahwa segala yang terjadi kepada dirinya semua atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tenang, ya, hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Ya, maka siapapun di antara kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang melaksanakan amal soleh dan beriman kepada Allah, pasti Allah akan berikan kebahagiaan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hatinya sedang, ya, tidak tenang, ya, diliputi dengan masalah, apa kata Nabi? Nabi akan kembali kepada sholatnya. Bahkan Nabi SAW selalu memanggil Bilal, ya Bilal arihna bis-shalah, ya Bilal arihna bis-shalah, ya hai Bilal, istirahatkan hati ini, jadikan aku tenang dengan sholat, cepat-cepat azan. Kenapa? Rindu, ingin segera menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kita sholat, dengan kita berzikir, dengan kita melakukan amal soleh, hati kita pasti akan tenang. Maka demi Allah, tidak ada yang menjadikan hati kita tenang kecuali ketika kita beribadah melakukan amal soleh. Ya, silakan praktekkan ketika kita banyak masalah, mungkin bisnis kita sedang turun, ya, usaha kita sedang anjlok, ya, coba apa namanya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan salat berjamaah di masjid, lakukan ibadah-ibadah, baca Al-Quran, pasti Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Ya, pasti, ini jelas. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Ya. Maka ma'asyar muslimin azamillahu wa iyyakum, jelas. Dua syarat ini syarat mutlak ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Ya. Kalau dia masih mendapatkan ketidaktenangan di dalam keluarganya, ya, belum mendapatkan ketenangan ketika dikembali ke rumah, berarti rumah kita belum menjadi rumah yang dibangun di sana amal soleh. Ya. Kalau seandainya setiap pulang ke rumah, bawaannya panas hati kita, tidak betah kita di rumah, berarti ada yang salah dengan pengelolaan rumah tangga kita. Ada yang salah dari individu yang ada di dalam rumah tangga kita. Bisa jadi kita sebagai pemimpinnya, bisa jadi istri kita yang membimbing anak-anak kita, atau bisa jadi anak kita yang di sana masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan rumah kita menjadi tidak betah. Kadang ada orang, subhanallah, rumahnya masya Allah, lengkap fasilitasnya, tapi terkadang ada seorang yang tidak mau pulang ke rumahnya, lebih betah dia di mana? Di tempat kerjanya. Kalau ada orang yang lebih betah di tempat kerjanya, tidak betah di rumahnya, berarti ada sesuatu di dalam rumahnya. Ya. Kalau orang, terkadang orang, subhanallah, dari pagi sampai malam lebih senang betah di tempat kerjanya. Kenapa? Karena dia tidak dapatkan kebahagiaan di dalam rumahnya. Ya, maka ketika kita tidak dapatkan kebahagiaan dalam rumah kita, berarti ada yang salah dalam pengelolaan rumah kita. Apakah salah kepada kita sebagai pemimpinnya? Apakah ada salah kepada istri kita sebagai, ya, pendamping kita? Ataukah ada yang salah pada anak-anak kita yang justru menjadikan kita tidak bahagia dalam rumah tangga kita? Ya, harusnya rumah itu menjadi baiti jannati, yang menjadi surga bagi kita, bukan justru menjadi neraka bagi kita. Dan subhanallah, terus terang ma'asyiral muslimin, begitu banyak jamaah yang konsultasi dan bertanya kepada saya, Ustaz, saya tidak betah di rumah, Ustaz. Ya. Bahkan subhanallah, kadang suami lebih suka nongkrong dengan teman-temannya di luar. Ya, makanya kafe-kafe itu laku. Orang lebih suka nongkrong dengan teman-temannya dibandingkan duduk dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Ya. Maka itu ada yang salah dalam pengelolaan rumah kita. Ya. Maka berarti di sana tidak ada amal soleh yang kita lakukan pada keluarga kita. Ya. Ini jelas ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, akan sangat berpengaruh. Ya. Akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, di antara ketaatan yang menjadikan kita hidup menjadi lebih bahagia adalah seseorang yang dapat tahqiqut tauhid, yaitu seseorang yang merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, seseorang yang senantiasa, ya, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, pasti Allah berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Allah pasti berikan ketentraman hati. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin" ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yantisu imanahum bidzulmin, yang mana keimanan
keimanannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud kezaliman ini adalah kesyirikan. Ya, orang kalau sudah berbuat syirik, orang senantiasa bermuamalah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya. Ulaika lahumul amn. Lihat Allah katakan, orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, lahumul amn, bagi mereka keamanan. Bukankah nikmat keamanan, ketenteraman hati ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Ya. Dengan mendapatkan ketenteraman hati kita akan bahagia, dan inilah yang harus kita cari. Maka salah satunya realisasikan tauhid di dalam diri kita dan keluarga kita. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Bagi mereka adalah nikmat keamanan, ketenteraman hidup, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ma'asyar muslimin, tauhid menjadi pokok di dalam diri kita, pokok bagi keluarga kita. Maka saya ulang lagi, kalau kita dapatkan ketidakbahagiaan dalam keluarga kita, kita khawatir ada nilai-nilai tauhid yang belum kita terapkan dalam keluarga kita. Terkadang seseorang ya jatuh bisnisnya, ya hilang hartanya, ya, tapi ketika dia memiliki nilai-nilai tauhid dalam dirinya, dia tahu bahwasannya apa yang terjadi pada dirinya semua atas takdir dan kehendak Allah. Sudah tenang hatinya. Ya, tidak dipikirin kenapa harta saya hilang, kenapa bisnis saya jatuh dan sebagainya. Ketika dia beriman kepada Allah, dia yakin ya bahwasannya tidak ada satupun yang terjadi pada dirinya melainkan semua atas kehendak dan takdir Allah. Sudah tenang hatinya. Ya, tidak lagi dibuat pusing dengan apa yang terjadi pada dirinya, karena dia tahu ya ini merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang senantiasa ya melakukan kesyirikan kepada Allah, melakukan ritual-ritual yang di sana menentang Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan hinakan orang tersebut. Ya, Allah sengsarakan orang tersebut. Yang paling berat ya, dia selalu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan kepada Allah, terkadang hatinya tergantung kepada apa yang dia jadikan sebagai bentuk sesembahan atau sesuatu yang menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak punya sesuatu, enggak minta sama Allah, minta melalui perantara-perantara yang itu mereka tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Artinya apa? Artinya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Saya ingat sekali, ya. Ada sebagian orang ya, ketika barangnya hilang, ya, yang dia cari bukan dia minta kepada Allah agar dikembalikan barangnya, tapi dia cari paranormal, dia cari dukun, ya, jabatannya ingin tinggi, dia sandarkan kepada paranormal, para dukunnya, selalu hatinya terpaut dengan orang-orang ini, dan Allah palingkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini jelas ma'asyiral muslimin, siapapun yang ingin merealisasikan kebahagiaan dalam hidupnya, maka ya jadikan tauhid, realisasikan tauhid dalam kehidupan kita, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum, juga di antara yang menjadikan seorang akan bahagia hidupnya di dunia ya dan juga di akhirat adalah senantiasa menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu menjadi salah satu sebab seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena seseorang dengan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya, dengan cara menuntut ilmu, ya, dan dia tahu yang menjadikan seorang itu bahagia adalah melaksanakan ketaatan, ya, menjauhi kemaksiatan. Dan kita bisa mampu melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dengan ilmu. Ingat, seseorang yang berilmu akan lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan karena dia tahu ilmunya. Ya, dia akan meninggalkan yang haram karena dia tahu ini haram, karena dia tahu ilmunya. Ya, maka tidak ada yang menjadikan seorang lebih bahagia hidupnya daripada menuntut ilmu. Ya, maka demi Allah tidak ada satupun ya kebahagiaan yang dapat meliputi kita kecuali ketika kita duduk di majlis ilmu. Ketika kita belajar ilmu agama, adakah seorang ketika duduk di majlis ilmu, ya, hidupnya terasa sempit, ya, enggak tenteram dia hidupnya? Enggak ada. Karena udah janji Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yatluna kitaballah, dia membaca Al-Qur'an. Jelas. Ketika seorang membaca Al-Qur'an, akan turun rahmat kepadanya. Allah katakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'." Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an melainkan sebagai obat, sebagai penawar hati bagi kegundahan hati-hati kita. Ya. Wahyakadarosunahu fima bayinahum, mereka saling mempelajari satu dengan yang lainnya.
ya, illa nazalat alaihim sakinah, pasti Allah akan berikan ketenangan hidup pada diri orang tersebut. Ya, subhanallah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika hidup kita ada ketidakbahagiaan, jangan justru kita mencari tongkrongan. Ya, kalau kita ada mungkin masalah dengan keluarga kita, ya, setiap kita tidak lepas dari masalah dalam rumah tangga. Karena kebahagiaan rumah tangga bukan berarti rumah tangga yang kosong dari masalah. Ini salah. Ya, rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti yang tidak ada masalah dalam keluarganya, bukan. Ya, setiap kita pasti ada masalah dalam keluarga kita. Bahkan Nabi SAW pun memiliki masalah. Ada satu, dua hal yang mungkin ya terjadi pada keluarganya. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ya radhiyallahu taala an, ya pernah merasakan hal itu. Dia pergi dari rumahnya, ya tidur di apa namanya, di masjid. Kemudian Nabi SAW ketika masuk ke rumah Fatimah, ditanyakan mana Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, dia sudah keluar. Ternyata ada masalah dengan istrinya. Kemudian Nabi SAW datang, ya, melihat Ali sedang tertidur di masjid. Yang saat itu masih belum ada lantainya, belum keramik seperti ini. Ya, apa namanya? Pasir gitu ya. Kemudian Nabi SAW ya menendang-nendangkan sedikit pasir tersebut, kum ya abaturab, kum ya abaturab. Ya, setiap kita ada masalah dalam keluarga kita, tidak mungkin tidak luput dari satu masalah, ya. Tetapi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, hendaklah seseorang ketika dia mendapatkan masalah dalam hidupnya, justru bukan dilampiaskan dengan duduk-duduk di tongkrongannya, ya. Tapi ke mana? Pergi ke majlis ilmu. Pasti dia dapat kebahagiaan. Ya, maka kami subhanallah ketika kami masih belajar di Madinah, ya tentu kita ada masalah, kita kangen keluarga, ya. Kita mungkin berat dengan pelajaran yang begitu banyak. Manusiawi itu, ada masalah. Tapi kalau sudah pergi ke Masjid Nabawi, duduk dengarkan kajian, subhanallah, hilang semua itu semua. Ya. Dan yakin, kalau orang ada masalah, pergi ke majlis ilmu, dengar kajian ilmu, tenang hatinya. Karena janji Nabi SAW, ya para malaikat akan turun memberikan ketenangan kepada hamba tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, di antara ketaatan yang menjadikan kita juga bahagia adalah ya at-taqwa. Ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu definisi daripada takwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya adalah ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, an ta'budallah 'ala nurin min Allah, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, karena kita mengharapkan pahala Allah. Ya, wa an tatruka ma'siyata Allah, dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah, 'ala nurin min Allah, atas hidayah dari Allah, takhafu 'iqaballah, karena kita takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapapun yang merealisasikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti Allah berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, maka saya kembalikan lagi, kalau kita dapatkan di dalam keluarga kita ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, maka berarti ada individu-individu dalam keluarga kita yang belum bertakwa kepada Allah. Bisa jadi istri kita masih mungkin sering bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kita sebagai pemimpinnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak-anak kita juga masih ada maksiat yang sering mereka lakukan, sehingga kebahagiaan itu tidak muncul di dalam keluarga kita. Bukankah Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Ya, kita ada masalah, kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kita mendapatkan kesempitan hidup, ada satu masalah dalam hidup kita, ya, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang hal ini, ma'asyiral muslimin, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya, yang saya dengar langsung, ya, dari seorang khatib, dari seorang ya imam ketika berkhutbah di kota Madinah. Saya ingat sekali khutbah itu disampaikan, ya, dan subhanallah, hampir ya seisi masjid saya itu menangis dengan kisah yang disampaikan oleh syekh tersebut, ya. Sebuah kisah mungkin menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya terkadang jalan keluar itu akan datang ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar itu akan datang ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah nyata yang memang sering juga disampaikan oleh para masyayikh, para ulama tentang kisah ini, terjadi di kota Mesir. Ya, ada seseorang syekh, ya, biasa dia biasa menyampaikan kajian gitu, ya. Dan dia memang punya jadwal di salah satu masjid di, kalau tidak salah, di Iskandaria. Dan dia, dari tempat dia ke masjid tersebut, ya harus menggunakan pesawat. Artinya mungkin pesawat domestik yang dekat jaraknya, ya.
Saat itu dia mengisi kajian yang menjadi imam di waktu subuh. Ya, menjadi waktu subuh. Ya, kemudian laki-laki tersebut, si syekh tersebut, imam tersebut, ya ingin berangkat ke tempat tersebut, ya. Qadarullah pesawatnya delay. Ya, pesawatnya delay. Sehingga dia harus datang di waktu malam. Artinya dia datang di waktu-waktu seorang itu melaksanakan salat tahajud, mungkin jam 2, jam 1 gitu ya. Yang seharusnya dia bisa datang lebih awal gitu ya. Kemudian singkat cerita, berangkatlah syekh tersebut ya ke satu masjid, dan memang dia datang akhirnya di waktu malam. Ketika dia masuk masjid, dia dapatkan seseorang, ketika dia ingin sholat sunnah ya, dia dapatkan seorang laki-laki yang sedang menangis dan berdoa dengan sangat khusyuk ya, berdoa dan sampai dia menangis ya di waktu sholat tahajud tersebut ya. Kemudian syekh tersebut datang kemudian bertanya, wahai fulan, apa yang menjadikan anda begitu menangis tersedu-sedu, dan saya melihat sepertinya ada masalah besar yang sedang menghampiri anda. Kemudian saya lihat anda masya Allah sholat tahajud, kemudian berdoa lagi, sholat berdoa lagi ya, ada apa masalah? Kemudian dia katakan, ya syekh ya, malam ini apa namanya, pagi ini istri saya sedang sakit yang keras, sedang sakit sangat parah ya, yang mengharuskan dia untuk operasi jam 9 pagi. Dan ternyata biaya yang harus dikeluarkan sekitar 15.400 junai. Ya. Apa namanya, sebuah biaya yang sangat besar yang saya tidak memiliki uang tersebut. Ya, tapi saya yakin saya memiliki Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menolong saya. Jam 9 pagi dia harus operasi istrinya. Ya. Dan dia yakin saya tidak memiliki uang tersebut, tapi saya yakin Allah akan berikan saya jalan keluar. Karena dia takut, dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. Kemudian kata syekh tersebut, "Mohon maaf, ya, saya tidak bisa bantu Anda karena memang saya tidak memiliki uang sebesar itu. Tapi yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang waktu pagi. Qadarullah masyafa'al, memang masjid tersebut ya, masjid mungkin wakaf ya. Dia punya masjid yang pemilik masjid tersebut rumahnya di lantai atas. Artinya masjid kemudian ya, orang yang memiliki rumah, memiliki masjid tersebut tinggalnya di lantai atas. Kemudian sholat masjid tersebut menjadi imam ya. Dan si pemilik masjid tersebut dengar bahwasanya ya, imam tersebut sudah datang gitu. Dia dengar suaranya, kemudian dia turun ke bawah. Ya, setelah sholat orang tersebut datang. Ya, pemilik masjid tersebut datang. "Ya Syekh," dia bilang, "ya, saya berikan amanah kepada Anda bahwasannya saya ingin mengeluarkan zakat saya. Ini ada uang 15.400 junai. Tepat sama dengan kebutuhan laki-laki yang tadi butuh dengan uang operasi tersebut." Subhanallah. Ya, si imam tersebut menangis. Dia mengatakan, maka betullah janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya. Subhanallah. Laki-laki tersebut masih berdoa setelah sholat, kemudian dia panggil, ya, kemudian dia serahkan uang 15.400 junai tersebut. Dia katakan bahwasannya laki-laki tersebut ingin mengeluarkan zakat, dan dia ingin mengeluarkan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan, maka andalah orang yang tepat mendapatkan zakat tersebut. Subhanallah. Ya, jam 9 dia harus dioperasi istrinya, malam dia tahajud, dia berdoa kepada Allah agar Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan jalan keluar dengan jumlah yang pas 15.400 junai. Subhanallah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ya, terkadang kita ketika mendapatkan satu masalah, terkadang kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah berikan jalan keluar ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebahagiaan kepada hamba tersebut. Ya, bayangkan Allah atur skenario-nya sangat luar biasa. Orang tersebut delay waktunya. Kalau qadarullah si syekh tersebut, imam tersebut datang mungkin tidak delay waktunya, mungkin dia tidak akan bertemu laki-laki tersebut. Ya, yang berdoa malam itu. Tapi Allah atur skenario-nya sehingga bertemu dengan laki-laki tersebut, bertanya langsung pada laki-laki tersebut. Ya, Allah atur sedemikian rupa. Ya, ini menunjukkan kepada kita ma'asyar muslimin, kebahagiaan terkadang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap kita punya masalah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan setiap apa yang kita inginkan.
Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi mengatakan man kana fid dunya hamman farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang menjadi obsesi dirinya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Ya, wa lam ya'tihim minad dunya illa ma kutiba lahu, tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhiratu niyyatan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesi utamanya, jama'allahu lahu amra, Allah akan kumpulkan, Allah akan jaga, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wa ja'ala dinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Ini yang kita butuhkan, hati yang tenteram, hati yang damai. Ya, itu semua tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ya, kemudian ya, ada banyak sekali ma'asyiral muslimin ya, sebab-sebab yang mendatangkan kita menjadi bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang senantiasa mengingat Allah, tadi lihat bayangkan laki-laki tersebut. Ya, di saat dia terhimpit dengan satu masalah yang mungkin mustahil, bayangkan siapa yang akan memberikan uang 15.400 junai, uang yang sangat besar, tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia memiliki seorang Rabb yang maha kaya yang pasti akan memberikan rezeki kepada hamba tersebut. Ya. Subhanallah. Bukankah Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub? Ya, dengan kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dengan kita berzikir kepada Allah, pasti Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Maka ketika ada masalah mulai menghimpit, kita ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, minta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Umar bin Khattab mengatakan alaikum bidzikrillah fa innahu syifa. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena zikir merupakan obat penawar kegundahan hati seseorang. Ya, hati kita mulai gundah, hati kita sudah tidak nyaman di rumah. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ma'asyiral muslimin, yang menjadi kesalahan besar, ya, ketika kita ada masalah, kita lari kepada orang-orang yang terkadang tidak memberikan solusi kepada kita. Ketongkrongan. Yang ketongkrongan kita ceritakan masalah kita. Yang ada kita dikompor-kompori. Udah cerain aja istrinya misalnya. Naudzubillah, kan begitu. Ya. Kenapa kok anak saya enggak bisa diatur? Udah, gak usah pulang ke rumah. Ya, terakhir itu mulai kita lebih suka di rumah karena kita mendapatkan solusi-solusi yang sebetulnya itu bukan solusi. Padahal kalau kita mendapatkan masalah itu, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat, pasti Allah berikan jalan keluar. Pasti Allah berikan jalan keluar. Terkadang kita punya masalah, kita curhat kepada orang-orang yang terkadang justru mempersulit masalah kita. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan jalan keluar kepada kita. Ya. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun, kata Allah. Ya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kalau kalian ingat kepadaku, Allah pasti akan berikan jalan keluar kepada kalian. Ya, kemudian juga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, tidak kalah pentingnya adalah hendaklah seseorang ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang menjadikan kita itu menjadi tidak bahagia, kita tidak bersyukur dengan apa yang kita sudah terima. Kita selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ya, terutama para wanita, para istri-istri kita. Ini yang kita ajarkan kepada mereka. Syukuri terhadap apa yang sudah Allah berikan. Terkadang yang menjadikan hati ini sesak, melihat saudara kita lebih daripada yang kita dapatkan. Sehingga na'udzubillah muncullah rasa hasad terhadap saudara kita. Ya. Kalau seandainya kita memiliki sesuatu, ya, yang ternyata saudara kita memiliki kelebihan, ya, maka hendaknya yang ada dalam sifat kita bukan hasad, tapi gibtah. Ya, ada perbedaan antara hasad dan gibtah. Gibtah itu adalah ketika misalkan saudara kita mendapatkan satu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berharap ya Allah, saya pun ingin seperti orang tersebut. Tanpa kita berharap nikmat yang ada pada diri saudara kita hilang. Karena kalau kita berharap nikmat yang ada pada diri saudara kita itu hilang, maka itu hasad jatuhnya. Contoh misalkan Qadarul Masyafal, saudara kita, tangga kita, ya, punya mobil baru. Ya, mulai itu panas hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan mobilnya besok kebakaran. Itu namanya hasad. Kita ingin hilang ke nikmat yang ada pada diri saudara kita. Tapi kalau kita, ya Allah, saya lihat saudara kita, saudara saya ini, tangga saya ini, punya mobil, subhanallah, mobilnya dipakai buat manfaat, buat bantu saudara sebagainya. Ya Allah, saya ingin seperti saudara saya. Ya, yang kalau saya punya mobil seperti dia, saya akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itu boleh.
Maka Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Satu, seseorang yang diberikan harta, hartanya tersebut dipakai untuk kemanfaatan kaum muslimin, dipakai untuk bersedekah dan sebagainya, maka kita boleh ya berdoa, ya Allah saya ingin seperti fulan yang punya harta, hartanya dipakai untuk bersedekah misalkan. Itu bukan hasad, itu namanya ghibta. Dan seseorang yang memiliki ilmu, seseorang yang mampu membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, yang gunakan waktu-waktunya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta, ya Allah, saya pengin punya anak seperti fulan yang masyaallah bisa lancar baca Qur'annya, ya ilmunya masyaallah, ya mudah-mudahan saya bisa seperti anak tersebut. Tanpa kita, ya Allah, kok anak tetangga saya ini pintar banget baca Qur'annya. Mudah-mudahan besok dia ya celaka dan sebagainya. Itu namanya kita ingin kenikmatan yang ada pada saudara kita hilang. Ya, tapi kita boleh namanya ghibta. Maka di antara yang menjadikan hati kita tenang itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Artinya setiap kita sudah diberikan jatah masing-masing rizkinya. Ya. Dan saya selalu katakan bahwasannya yang menjadikan kita bahagia itu adalah keberkahan harta yang ada pada diri kita. Ada orang yang mungkin sederhana sedikit hartanya tapi berkah. Ya. Yang sedikit itu menjadi berkah, tenang hidupnya. Ada orang banyak tapi tidak berkah. Ya. Maka Allah mengatakan, mengajarkan satu doa agar kita diberikan keberkahan rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ini kita minta, rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Ya, walaupun sedikit tapi bikin berkah. Ini yang kita ajarkan kepada anak istri kita, bahwa apa yang kita terima saat ini syukuri. Ya. Karena memang ini sudah jatahnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sedikit belum tentu itu hina dan yang besar belum tentu itu mulia. Bisa jadi Allah berikan harta yang banyak kepada seseorang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila hartanya tersebut menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah muslim banyak sekali sebetulnya sebab-sebab yang menjadikan seorang itu bisa bahagia. Ya, dan tanya bertawakal kepada Allah. Ya, ketika kita sudah berupaya ya mencari rizki, berupaya untuk mencari nafkah untuk anak istri kita, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan. Lihat, Allah perintahkan kita usaha dulu, kemudian tawakal dan berdoa. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usaha dulu, berdoa kemudian bertawakal. Yang penting kita usaha, hasilnya Allah yang menentukan. Ya, tapi kalau kita sudah tawakal, fahuwa hasbuh, Allah pasti akan mencukupkan hidup kita. Allah yang akan pasti berikan kebahagiaan kepada hidup kita. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, di antara yang penting untuk kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebahagiaan. Ya, karena tidak ada bisa memberikan kebahagiaan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan di awal tadi, annas'adatu biyadillah. Bahwasanya kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikan kebahagiaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita hampir semuanya hafal, yang meminta kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang standarnya kita terus ulang-ulang. Ya Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan yang baik di mana di dunia dan kehidupan yang baik di mana di akhirat. Ini doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebahagiaan hidup ini yang kita butuhkan. Ketenangan dalam keluarga kita, ya, ketentraman yang ada pada keluarga kita, ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa yang sangat banyak, terutama ketika kita mulai misalkan ada satu masalah dalam hidup kita. Allah mengatakan, Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, rasa sedih, kegundahan hati, wal huzn, dari kesedihan. Ya, terkadang kita ada satu masalah yang membuat kita sedih, membuat kita gundah gulana, maka kita meminta kepada Allah dengan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Enggak baca, enggak bisa baca, enggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kami meminta kepadamu, berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan rasa sedih. Wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Dan kami memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari sifat lemah dan dari sifat malas. Wa'udzubika minal jabani au minal jubni
wal bukhli, dan kami meminta kepadamu dari sifat pengecut ya, dan dari sifat kebakhilan. Wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan kami meminta dan berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang yang sangat banyak. Dan ini menjadi penyakit di zaman saat ini, berapa banyak kasus perceraian, berapa banyak kasus seorang istri ribut dengan seorang suami, seorang tetangga ribut dengan tetangga yang lainnya dikarenakan perkara hutang. Maka berhati-hatilah dengan perkara hutang, ma'asyiral muslimin. Ini yang menjadikan seorang banyak cekcok, banyak seorang berselisih ya, dikarenakan berhutang. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dari banyaknya hutang. Wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah ya Allah, jauhkan kami dari banyak hutang. Ya. Karena bukan perkara yang mudah. Ya. Hutang bukan perkara yang mudah. Ya. Kalau orang tidak ridha kita minjam hutang, kemudian kita meminjam kemudian kita tidak balikan, ya akan menjadi sebuah bumerang bagi kita nanti di akhirat. Ya, maka kita meminta kepada Allah agar kita dijauhi dari perkara banyak hutang. Ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, maka sekali lagi saya mengingatkan bahwasannya annas'adatu biyadillah fala tunalu illa bi ta'atillah, bahwasanya kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kebahagiaan kepada siapa yang beliau kehendaki ya, dan sesungguhnya tidak akan didapatkan kebahagiaan kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul masalah dalam diri kita, muncul masalah pada keluarga kita, maka kita ingat, kembalikan semuanya kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan pada diri kita. Maka kehidupan yang bahagia bukan berarti kehidupan yang bebas dari satu masalah, bukan. Ya, tetapi kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang diliputi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang diliputi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bapak-bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi yang menyampaikan, dan kita semuanya, yang kita semuanya menginginkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kekayaan bukan berarti sebuah kehinaan, ya. Memiliki harta yang banyak bukan berarti kehinaan, ya. Tetapi kekayaan yang kita miliki akan menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup insyaallah ya. Karena kita kulitannya dari segi ilmunya atau bicaranya itu terus-menerus gitu. Itu kan sesat ya. Nah itu mungkin solusinya itu seperti apa supaya kita juga mendapatkan tadi ketenangan. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus, dan memang satu hal yang kita butuhkan. Terkadang kebahagiaan itu kan berdatang dan bermula dari keluarga biasanya. Ketika ada satu hal yang membuat kita tidak tenang dalam keluarga kita, maka muncullah perkara-perkara yang lain dalam hidup kita. Terutama tadi, ketika misalkan istri, anak kita sulit untuk kita atur, sulit untuk kita bimbing. Ya, betul tadi, menyesakkan dada kita, ya? Menjengkelkan oleh bahasa kita. Ya, anak kita didik, tapi ternyata sebaliknya, ya, sulit untuk diberitahu, melawan ketika kita berikan. Maka yang pertama yang ingin saya nasihatkan untuk diri saya sendiri sebagai orang tua dan kita semua, bahwasannya para ulama mengatakan solahul aba sababun li solahil abna. Kesolehan orang tua akan sangat berdampak pada kesolehan anak. Artinya yang pertama, kalau kita dapatkan ada anak kita mungkin sulit diatur, ya kita punya anak
selalu melawan kepada kita. Kita punya istri, sulit untuk kita bimbing. Yang pertama kali introspeksi adalah diri kita dulu sebagai seorang suami. Sudahkah kita menjadi seorang suami yang baik, yang soleh bagi anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan tauladan bagi anak dan istri kita? Karena kita seorang pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka para ulama mengatakan solahul aba sababun lisolahil abna. Kesolehan orang tua akan sangat berdampak dan berpengaruh kepada kesolehan anaknya. Makanya dalam Al-Qur'an dan surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam, Allah katakan wa kana abuhuma shaliha, dan bapak dari kedua anak itu, ya, yang roboh rumahnya kemudian dibangun kembali, apa yang menyebabkan rumahnya dibangun kembali? Karena kesolehan bapaknya. Artinya kesolehan bapak akan sangat berpengaruh kepada kesolehan pribadi seorang anak. Ini yang pertama. Artinya ketika kita dapatkan sesuatu dalam hidup kita, istri sulit diatur, anak sulit diatur, maka sudah introspeksi diri atau tidak? Bisa jadi itu sebab ketidaksolehan diri kita. Ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ini adalah pengaruh dari maksiat yang pernah kita lakukan. Ya? Karena pengaruh maksiat akan sangat berdampak pada keluarga kita, pada diri dan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Maka para ulama salaf dahulu pernah mengatakan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang berubah dari sifat dan akhlak anak dan istri kita, bisa jadi ada kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ya, terkadang ini berdampak kepada akhlak dan pribadi anak-anak kita. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita dapatkan istri yang sulit diatur, anak yang sulit diatur, ya, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Kita berdoa meminta anak soleh bukan hanya sekedar sebelum kita memiliki anak, tapi setelah punya anak pun kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki anak-anak saya, jadikan anak keturunan saya anak yang soleh dan soleha. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa lah insya Allah Allah akan berubah. Mungkin anak kita saat ini sudah diatur, tapi siapa yang menjamin suatu saat nanti Allah beri hidayah kepada anak dan istri kita? Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah membimbing dan mendoakan. Ya. Kemudian yang keempat, ketika ternyata kita sudah bimbing, kita sudah peringati, anak-anak kita, istri kita masih saja seperti itu, maka ketahuilah, ya, tugas kita adalah membimbing dan mengajarkan. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merubah seseorang. Kita tidak bisa merubah seseorang. Kita tidak bisa membolak-balikkan hati seseorang. Sehebat apapun, ya. Apakah dia seorang ustaz, apakah dia seorang kiai, dia ingin merubah seseorang, tidak bisa dia rubah. Tugas dia hanyalah mengajarkan, membimbing, mengingatkan. Adapun yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seorang suami sudah melakukan tugasnya sebagai seorang suami, mengingatkan, mengajarkan, membimbing, tapi anak dan istri masih saja, ya, tidak mau mengikutinya, ya, maka kita sudah berlepas tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya, ya, bukankah Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya untuk naik ke perahu, ya, tapi ternyata dia tidak ikut dengan ayahnya, justru dia bermaksiat kepada Allah, anak dan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seorang suami, sehebat apapun seorang suami membimbing anak dan istrinya, tetap hidayah dihadap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengingatkan dan membimbing. Ya, sebisa kita, kita mengarahkan anak dan istri kita kepada kebaikan. Kalau seandainya mereka tidak ikut kita, ya, mereka masih saja membantah dan apa namanya, masih saja tidak mau mengikuti arahan kita, ya sudah, tugas kita hanya mengingatkan. Ya, dan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah kita sampaikan, kita sudah ingatkan anak kita sudah ingatkan istri kita, ya, maka kita sudah terlepas itu semua. Ya, tapi yang terpenting juga ingatkan kepada anak dan istri kita. Ya, kalau Anda ingin nanti bersama-sama saya nanti di surga, maka taati apa kata diri kita. Artinya seorang suami tentunya tidak akan mengajarkan seluruh keburukan kepada anak dan istrinya. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita. Terkadang mereka itu tidak mau menerima kita, bukan berarti mereka tidak mau menerima nasihatnya. Ya, terkadang momen dan cara kita yang salah, itu juga penting. Ya, ini yang terakhir juga yang terpenting, tidak kalah pentingnya adalah cara menyampaikan. Ya, karena cara menyampaikan kepada anak yang masih kecil, remaja, dewasa itu beda-beda caranya. Ya, kalau anak kecil kita takut-takutin dengan kayu pun sholat enggak, kalau enggak kita pukul, takut dia. Anak remaja beda lagi caranya, komunikasi yang baik, panggil. Ya, makanya banyak sekali cara pendidikan di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana cara menasihati anak-anak kita. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis Nabi dijelaskan, ketika anak umur
ya masuk usianya balik, ya kita perintahkan untuk sholat, nggak mau kita pukul, itu masih ikut. Coba usia remaja, kita pukul, berontak dia, kabur dia dari rumah, kan? Tapi panggil, ya. Ketika bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya Ismail ketika mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelihnya. Apa kata Ismail? Apa nama kata Nabi Ibrahim? Ya, ya apa dia, dia mengatakan? Inni aru fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ya, wahai anakku, wahai adinda. Karena Ismail sudah mulai menanjak usia remaja. Ya. Sesungguhnya aku melihat di mimpiku anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Apa pendapatmu wahai adinda? Ya, pakai komunikasi caranya. Ya, artinya banyak sekali cara-cara metode pendidikan, ya, bagaimana kita menegur, mengajarkan kepada anak dan istri kita. Tentunya ini pembahasan yang sangat panjang, ya. Namun sekali lagi, kalau kita dapatkan ya, dalam keluarga kita, istri dan anak kita sulit diatur, maka tadi cara-cara yang tadi ya, kita introspeksi diri kita dulu, kita jadi tauladan untuk keluarga kita, kemudian perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakinlah hidayah di tangan Allah, sehebat apapun kita mengajarkan mereka, membimbing mereka, tapi semuanya adalah di hadap apa hidayah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Cukup ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, penyampaian yang tidak sesuai, maka itu murni datangnya dari kebodohan dan kesalahan yang ada pada diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, karena memang kebaikan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.